Udah. Belum. Ya Allah. Hah? Istirahat dulu. Halo semuanya, ketemu lagi bersama gue Bang Jen. Nah, Bang Jen kali ini mau perawatan. Loh, cowok kok perawatan gajen banget sih? Iya dong, bukan hanya cewek, karena cowok juga butuh perawatan. Huh? Dimana Bang Jen kan aktivitasnya padat banget nih ya. Setiap hari ngonten, kena panas-panasan, kena hujan, kena debu. Dan nggak mau dong lihat Bang Jen tuh di kamera tuh kusam gitu. Dan terlihat kayak nggak estetik. Estetik nggak tuh? Nah, makanya Bang Jen mau perawatan biar Bang Jen tuh enak dilihat gitu. Teman-teman juga kan puas ngelihatnya. Huh? Ya kan? Kira-kira Bang Jen mau perawatan di mana ya? Sejauh ini sih banyak banget yang nyarankan di Derma Express. Makanya Bang Jen penasaran, kayak gimana sih perawatannya? Ayo ikutin Bang Jen. Punten. Selamat datang di Derma Express Gading Serpong. Selamat pagi, Kak. Pagi, Kak. Iya, nah, Kak. Kak, mau nanya-nanya, di sini ada perawatan apa aja sih, Kak? Banyak, Kak, di sini bisa ada contouring juga, terus ada facial juga, ada meso juga. Di sini bisa untuk semua sih, Kak. Bisa untuk semua. Pria dan wanita berarti. Ya? Derma Express nanti ada perawatannya, Kak. Oh. Nanti kita ada treatmentnya dengan counter, bisa dengan clear and glow juga, nanti dikombinasi ya, Kak. Nanti bisa konsultasi dulu dengan dokternya ya, Kak. Oh gitu. Nama dokternya siapa, Kak? Nanti dengan dokter Jessica ya, Kak. Oh, dokter Jessica ya. Iya. Bang Jen mau ke ruangan konsultasi dulu ya. Apa aja sih yang harus dirombak gitu? Rombak nggak tuh? Doain lancar ya guys. Audisi kali ya. Misi. Iya. Mau treatment apa hari ini? Mau treatment ini dok, di area hidung kan banyak benjol-benjol apa gitu ya. Kerikil apa gitu. Jadi nggak nyaman gitu tuh kalau kena kamera tuh kayak nggak pede gitu. Okay. Tekstur gitu ya. Iya, Kak. Okay, Kak, dok. Topinya sorry, boleh buka. Betul, dok. Ini di pipi ya, seharusnya ya. Ini ada scar. Ini ya. Biasanya syutingnya outdoor apa indoor, Kak? Outdoor. Outdoor, oke. Oke, kalau gitu. Boleh langsung lantai 3 juga, Kak? Iya. Ada di bersihin dulu, terus di apa? Yang spesi dulu, Kak. Nah, sekarang Bang Jen mau ke lantai 3. Proses treatmentnya kayak mana sih? Kayak mana sih prosesnya? Kalau ada nyata, pakai topi boleh taruh di lantai. Nggak boleh pakai topi berarti? Iya, Guys, jadi Bang Jen mau pakai kimono dulu, mau tidur loh. Perdan. Mau kemana itu? Mau kemana, Bu? Ini gimana? Dok? Dok. Mbak. Mbak. Belakangnya. Oke. Nah, udah rapi nih sekarang, Bang Jen. Mau kimono apa mau kimono? Mau karate. Mau karate, mau kimono. Ya, iya, Kak. Iya. Yeah. Boleh kepalanya di sebelah sini ya. Ini pertama kali ke sini ya? Iya, Kak. Oke. Ini Bang Jen lagi diapain? Ini lagi dibersihin pakai susu pembersih. Oh, pakai susu ya? Nah, Bang Jen sekarang mau foto dulu after before-nya kayak mana ya. Jadi ikutin terus. Hah? Foto sama aku dulu. Satu, dua, tiga, serong 45 yuk, Kak Zen. Kesini dulu, sorry. Ya, cukup. Lurus ke samping ini. Oh iya? Boleh duduk aja dulu, Kak Zen. Ya. Aku rapiin dulu.
Ini tanpa ekspresi ya, tanpa senyum, yeah. Di kulit aja. Sip, gitu. Sorry. Tes dulu, 1, 2, 3. Nanti agak. Oke. Okay. Serem banget. Itu tanpa ekspresi serem banget, Bang. Jadi dipajang di TV loh, foto lo. Ya Allah. Emang ya? Jadi tegang bener gue. Ini foto-foto aib katanya. Ini fungsinya untuk mencerahkan ya. Oh gitu. Ini aku oles aja, nanti ditunggu 3 menit. Baunya agak enak, sorry. Gatel gak? Enggak, oh, ya. Belum. Hapus anestesinya ya. Hapus anestesi ya. Oke. Nah teman-teman, anestesinya kita dihapus dulu ya. Kalau nggak dihapus, nanti nanti kayak mayat ya kan, putih-putih. Jadi ini kita mau diapain lagi, Dok? Pertama, jadi tadi udah dicuci-cuci kan ya? Udah. Terus tadi udah dipilin ya, Kak? Udah dipilin. Ih, sekali pilin aja langsung putihan loh ini. Emang ya? Iya. Bener nggak sih? Di hidung nih dikit ya. Aman? Aman, Dok. Oke. Bentar. Iya. Udah, dikit lagi. Sambil nih kotor ya, lumayan lah ya. Thank you. Oke, mulai ya. Gimana? Oke. Lumayan. Lumayan. Udah. Belum. Oh. Ya Allah. Dok. Istirahat dulu. Aduh. Hah? Aduh. Temen-temen suaranya sini aja kok. Tahu ya. Ya Allah. Tiga hari ke depan bengkak muka lu. Eh? Bengkak mukanya. Emang ya? Alhamdulillah teman-teman udah kelar sekarang, tinggal foto lagi. 1, 2, 3, 4, 5 ya Kak. Bawah dia nggak diambil. Tapi skincare-nya baru boleh dipakai setelah 3 hari atau 4 hari. Yang boleh dipakai 3 hari ini pelembab sama sunscreen aja. Kok kayak abis digebukin gue. Oh gitu. 3 jam hilang kok. Biasanya pasienku rata-rata hari kelima, hari keempat kelihatan hasil efek. Oke teman-teman, kita mau cek skincare yang cocok buat Bang Jen apa aja. Ini agak sedikit ya bengep ya. Ini bukan habis dijotosin ya. Karena emang prosesnya harus seperti ini gitu. Jadi masih aman. Oke, 3 hari ke depan nanti Bang Jen akan terlihat mulus. Selamat pagi atas nama Kak Imen. Iya. Krim malam sama susun pembersihnya nggak usah dulu. Mana yang nggak digunakan? Oke, yang ini. Yang ini. Nanti untuk 3 hari ke depan. 3 hari ke depan. Pakai yang di pagi hari cukup mencuci muka pakai yang CG 1. Kemudian pakai SP1-nya, krim anti iritasi dioleskan ke seluruh wajah secara merata. Kan produknya. Terima kasih. Terima kasih. Ditunggu kita kembali. Iya. Nah, akhirnya selesai juga treatment wajah di Derma Express. Dan sekarang Bang Jen dapat rangkaian beberapa produk dari Derma Express yang nanti akan dipakai Bang Jen setiap harinya ya. Jadi tunggu bakalan ada perubahan apa Ji di wajah Bang Jen. Ya, terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe. Oke, see you.